Menerusi platform yang disediakan Astro Awani iaitu Awani Junior, nyata ia bukan sahaja melahirkan pelajar yang mampu menghasilkan bahan berita dan video berkualiti standing golongan profesional. Malahan ia juga melatih para pelajar lebih berani serta mampu berkomunikasi dengan lebih baik di hadapan kamera bermula dari bangku sekolah rendah. Menurut pelajar Sekolah Menengah Sains Hulu Terengganu, Nur Wafa Shazri Limri berkata, menerusi perkongsian pintar itu mampu memberi pendedahan lebih meluas khususnya dalam bidang penyiaran. Jelas pelajar tingkatan 2 itu, jika sebelum ini mereka hanya melihat berita yang disiarkan di televisyen namun tidak tahu proses untuk menghasilkan sesuatu laporan. First, kita dapat menambahkan lagi ilmu pengetahuan sebab daripada aktiviti-aktiviti hari ini, kita dapat explore PSNZ dan juga dapat menambah ilmu pengetahuan yang baru dan juga dapat tambahkan lagi keberanian dalam diri. Sementara itu, bagi guru Sekolah Menengah Kebangsaan Banggol, Siti Nur Syuhada Muhammad, jika sebelum ini para pelajar lebih gemar menggunakan telefon pintar bagi mendengar muzik atau melayari internet, kini mereka lebih cenderung untuk menggunakannya bagi meneroka tugasan mereka. Sebenarnya bagi saya satu impak yang sangat besar, terutamanya untuk golongan pelajar. Sebab kalau di kalangan pelajar sebenarnya first sekali dia sebenarnya ada di kalangan pelajar yang tak pernah menjejak di kawasan UMT. Satu, kita beri peluang, satu lagi bagi ilmu baru, terutamanya dalam bidang editing dan cameraman macam mana. Jadi satu perindahan yang sangat baguslah untuk di kalangan pelajar sendiri selain untuk kemenjayaan murid. Justeru itu, Astro Awani akan terus mengorak langkah ke arah memperkasakan program terbitannya Awani Junior dengan berkongsi kepakaran di bidang penyiaran. Di Terengganu, lebih 100 buah sekolah rendah dan menengah telah menyertai program tersebut. Komitmen Astro Awani itu juga telah berjaya mengubah landscape pendidikan di negeri itu dalam membantu para pelajar menguasai bidang penyiaran.